Om Swastiastu, jumpa lagi dengan aku Pandi di channel YouTube Pandi Tangkas Official, channel yang membahas mengenai tanaman hias. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai cara memperbanyak tanaman pakis. Nah, untuk tanaman pakis yang saya pegang ini adalah tanaman pakis api atau sering juga disebut sebagai pakis lidah api atau sering juga disebut dengan pakis kadaka petir, guys. Untuk daunnya sendiri bentuknya sangat unik, guys. Bentuk daunnya ini seperti kobaran api. Tapi dia warnanya tidak seperti api, guys, yang agak kemerahan itu tidak. Tapi di sini warnanya itu hijau dia, guys. Dengan batangnya yang cukup panjang-panjang, guys. Nah, bagaimana proses untuk memperbanyak tanaman kadaka petir ini atau pakis api ini? Yuk simak video saya berikut ini. Oh ya, guys, sebelum lanjut jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Pandi Tangkas Official supaya saya lebih semangat lagi untuk update video terbaru terkait dengan tanaman hias. Yuk kita perbanyak sekarang, guys. Nah, guys, ini adalah beberapa tanaman pakis koleksi saya yang jumlahnya itu cukup banyak, guys. Ini masih belum banyak. Ada banyak sekali jenis pakis, namun ini hanya beberapa saja, guys. Nah, kita sebelum perbanyak tanaman pakis apinya, kita kenalan dulu sama beberapa jenis pakis ini, guys. Nah, yang pertama ini adalah sering disebut sebagai pakis jari, guys, karena ini bentuknya itu memang kayak jari dia, guys. Untuk batangnya sendiri memanjang dia, guys, seperti lidi. Nah, ini biasanya ini sering tumbuh di sekitar tembok-tembok, guys. Tembok-tembok, dan apabila kita rawat dengan baik itu akan subur seperti ini, guys, rimbun. Untuk tanaman pakis sendiri itu sangat menyukai kelembaban tinggi, guys. Jadi usahakan untuk medianya itu tetap basah, jangan sampai medianya kering sekali. Oke, ini untuk pakis jari-jari ini, untuk segini itu biasanya saya jual sekitar 25.000, guys, yang sudah rimbun dan sehat. Nah, kemudian ada pakis sarang burung atau kadaka sarang burung. Nah, untuk kadaka ini biasanya itu ditanam, guys, melainkan ditempel di pohon-pohon, guys, atau di media pohon yang sudah mati seperti itu. Untuk kadaka sendiri ini bentuknya seperti ini. Ini saya kemas dalam pot gantung, guys, sehingga ini menambah nilai jual juga untuk tanaman kadaka ini. Nah, ini apabila ada daunnya seperti ini kita potong saja, guys. Ini juga kita bisa potong. Kita ambil daun yang, kita biarkan daun yang cukup sehat, guys, supaya pembelinya itu senang. Ini saya jual sekitar 20.000. Nah, kemudian ada pakis menjangan tanah, guys. Untuk menjangan tanah ini pertumbuhannya cukup lambat, ya, guys. Ini mirip dengan menjangan yang ditempel di pohon, tapi dia bukan menjangan pohon, guys. Ini ditanam di tanah. Untuk batangnya sendiri ini cukup gini, guys, memanjang dia dari kecil memanjang ke atas besar. Nah, seperti ini pakis menjangan tanah. Untuk harga jualnya ini segini, 35.000, guys, saya jual. Nah, kemudian ada pakis kaki kelabang. Nah, ini tanaman ini bisa digantung, bisa juga ditanam langsung di tanah.
Untuk pakis kaki kelabang ini, bentuk daunnya itu menyerupai kaki-kaki kelabang gitu guys. Ini ada kaki-kakinya di pinggir-pinggirannya. Untuk harga jualnya sendiri saya jual Rp25.000 guys untuk kemasan yang pot gantung. Untuk kemasan polybag itu saya jual Rp15.000. Ini sering juga disebut sebagai pakis Boston guys, pakis Boston tapi yang versi kaki kelabangnya. Kemudian ini pakis apa tuh, rantai guys. Dia itu bentuknya seperti rantai dia guys. Daunnya itu serempak di pinggir-pinggir berpasangan gitu guys. Disebut sebagai pakis rantai. Nah, gini dia bentuknya. Untuk harga jualnya sendiri saya jual ini Rp15.000 per polybag. Ini cukup langka ya guys, pakis rantai ini. Kemudian ada pakis Boston Curly Irlian atau sering juga disebut dengan pakis keriting guys, pakis keriting atau pakis keribu. Ini sangat segar sekali warnanya. Warna daunnya itu kriwil, hijau kriwil-kriwil gitu guys bentuknya. Dan ini seperti kita pegang ini seperti memegang plastik guys. Berbunyi dia seperti plastik. Untuk perawatannya sendiri sama seperti pakis lainnya, harus tetap basah dan lembab guys. Nah, ini kemudian ada pakis api yang saya tadi pegang itu. Pakis api. Bentuk daunnya itu seperti kobaran api. Warna daunnya itu hijau, tapi bukan kayak api guys. Ini hanya bentuk daunnya seperti kobaran api. Saya menyukai kelembaban yang tinggi, pastikan medianya untuk selalu basah guys. Kemudian ada pakis sepat. Ini pakis sepat hampir mirip dengan pakis kaki kelabang, kita bandingkan. Ya. Mirip-mirip guys. Ini yang polos daunnya. Ini pakis sepatnya polos. Ini yang ada kaki-kakinya gitu guys, pakis kelabang. Ini saya jual murah Rp15.000 per polybag. Nah, kemudian ini pakis ekor lutung. Untuk pakis ekor lutung ini pakai media khusus dia guys, bukan sembarangan media. Ini media khususnya saya menggunakan kokopit dicampur dengan sedikit tanah guys. Ini dia sudah beranak. Untuk pakis ekor lutung ini saya jual lumayan tinggi guys, 35.000 segini. Karena memang pertumbuhannya yang lambat. Ini dia pakis-pakisnya. Nah, kemudian ada juga yang kembarannya ini, yang kembarannya menjangan tanah, yaitu menjangan pohon. Nah, kita lihat dulu menjangan pohonnya. Nah, ini dia guys, simbar menjangan pohon. Dia ini nempel di pohon-pohon guys. Saya sengaja tempel di pohon rambutan. Kita harus setiap hari nyiramnya guys, jangan sampai kering sekali. Ini ada kadaka, simbar sarang burung. Harus setiap hari disiram guys. Nah, kita lanjutkan mengenai cara memperbanyak tanaman pakis apinya guys. Nah guys, sebelum kita melakukan proses perbanyakan, kita siapkan dulu media tanamnya. Di sini saya menggunakan media tanah, kemudian dicampur dengan sekam mentah, sekam bakar, dan juga pupuk kandang guys. Usahakan itu banyakin tanahnya guys, karena memang pakis itu suka tanah yang lembab. Nah, ini kita siapkan juga wadah pot kecilnya. Nah, kita juga siapkan indukan-indukan dari tanaman pakis api atau pakis lidah api atau juga pakis kadaka petirnya guys. Nah, kita siapkan juga pisau nanti untuk membelah pakisnya. Kemudian ada tatakan untuk proses pembelahannya guys. Nah, kita bongkar sekarang untuk pakis lidah apinya guys.
Nah, untuk tanaman pakisnya sendiri kalian bisa letakkan di dalam ruangan maupun di luar ruangan, asalkan tempatnya itu teduh, guys. Tidak terkena sinar matahari secara langsung. Nah, kita siapkan ini pakis yang akan kita potong, kita pilih dulu. Nah, ini yang paling layak dipotong, guys, karena ini bentuknya kurang terpusat di atas tengah. Kita bisa ambil tiga ini kita biarkan. Nah, kita bongkar dulu medianya. Ini saya nambahkan sabut kelapa ini supaya dia tidak kotor, guys. Saat disiram tuh airnya tidak muncrat. Oke, guys, kita bongkar sekarang. Kita gini. Ya, sudah dibongkar. Sisa medianya kita antisipasi. Nah, guys, kita masukkan sisa-sisa gini ya, medianya. Nah, oke. Apakah sudah terekam? Ya, sudah. Nah, kita tinggal potong saja, guys, di sini. Kita tinggal potong di sini. Kamera gimana? Ya, kita tinggal potong di sini, guys. Di sini. Sangat gampang sekali perbanyakannya. Oke, kita potong sekarang. 3, 2, 1. Ya. Nah, guys, kita sudah berhasil memotongnya. Nah, ini pasti hidup, guys. Dijamin 100% pasti hidup. Ini kita tanam di pot yang tadi ini. Kemudian ini kita tanam di pot yang baru, guys. Nanti kalau udah tumbuh akarnya bagus baru dipindahkan ke pot yang lebih besar, guys. Sangat gampang sekali untuk memperbanyak tanaman pakis ini. Nah, guys, sudah selesai. Kita sudah dapatkan ini satu. Nah, kita tinggal mengembalikan ini, guys, ke pot awalnya dia. Pakai tangan aja, guys. Biar cepat. Nah, guys, kita sudah selesai melakukan proses tanam ulangnya. Kita tinggal merapikan tempatnya, guys. Nah, guys, kita sudah selesai melakukan proses perbanyakan tanaman pakis apinya, atau pakis lidah api, atau pakis kadaka petirnya, guys. Kita sudah selesai melakukan proses perbanyakannya. Ini dia hasilnya. Untuk perawatannya sendiri taruh di tempat yang teduh dengan sedikit sinar matahari, guys.
taruh di bawah naungan pohon juga bisa, di kanopi juga bisa. Yang penting dia tidak terkena sinar matahari secara langsung. Usahakan nih medianya itu tetap basah, guys, dan lembab. Nah, guys, mungkin sekian dulu video dari saya terkait dengan cara memperbanyak tanaman pakis api atau pakis lidah api atau pakis kadaka petirnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Pandi Tangkas Official supaya saya lebih semangat lagi, guys, untuk update terbaru terkait dengan tanaman hias. Nah, akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak dan Om Santi, Santi Santi Om. See you next time, guys.